Angin kencang yang disertai hujan deras kembali menerjang wilayah Kabupaten Bojonegoro kemarin sore. Akibat kejadian ini, sebuah dapur rumah warga dan kandang roboh, serta membuat belasan pohon besar di sepanjang jalan utama penghubung antar desa bertumbangan, sehingga mengganggu aktivitas warga. Hujan deras disertai angin kencang menerjang kawasan desa Jati Gede dan Pejambon Kecamatan Sumberjo, Kabupaten Bojonegoro. Kencangnya angin membuat dapur rumah dan kandang milik Mbah Sori, warga Dusun Melangi, Desa Jati Gede, ambruk hingga rata dengan tanah, berikut perabotan yang ada di dalamnya. Pasca kejadian, Mbah Sori dibantu warga dan petugas bersama-sama langsung mengevakuasi sekaligus menertibkan puing-puing bangunan yang porak-poranda disapu angin. Tak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Mereka berhasil menghindar dan berlari ke halaman rumah untuk menyelamatkan diri. Menurut Mbah Sori, kejadian hanya berlangsung sesaat. Angin datang dari arah barat bersamaan dengan hujan deras. Pihaknya langsung mengajak anak dan istrinya berlari ke depan rumah sesaat sebelum dapur rumahnya ambruk. Dengan posisi di mana? Di depan rumah, lalu ada angin, saya lari ke belakang. Lalu tahu-tahu sudah ambruk. Itu hujan atau gimana? Hujan. Anginnya kencang? Anginnya kencang. Dari arah mana anginnya? Dari belah barat. Tapi yang namanya sebentar, hanya sebentar. Terus keluarga selamat semua? Selamat semuanya. Kerugiannya apa aja, Pak? Kerugiannya perabotan rumah tangga. Selain merobohkan dapur rumah, angin kencang juga menumbangkan belasan pohon jati dan asam berukuran besar di sepanjang jalan utama yang menghubungkan Desa Jati Gede dengan Desa Pejambon Kecamatan Sumberjo. Mulyanto, Surabaya TV.